Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menafikan pertemuan beliau bersama beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN PKR Selangor malam semalam bertujuan untuk membincangkan isu politik. Sebaliknya, beliau berkata pertemuan itu yang turut dihadiri Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bertujuan untuk membincangkan dasar komuniti negara untuk negeri Selangor. Kebetulan dalam pasal pertama saya sudah kan tak ada isu juga kau pasti dulu tak ada bincang. Setahu saya dia adalah second KT dan saya pun lambat ataupun saya datang ke campur dan saya keluar masa ada urusan. Semalam, Amiruddin yang juga pengerusi Majlis Pimpinan PKR Negeri Selangor mengadakan pertemuan dengan ADUN PKR Negeri di kediaman rasmi beliau.